cepat. Poin ini, poin ini tangan saya seperti apa? Mbak, lepaskan, Mbak. Coba kuih dulu di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buat para sahabat-sahabat kalian guru yang dimanapun berada, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana di bulan suci Ramadan ini banyak orang-orang yang menggunakan seperti dukun, sahabat-sahabat ya, yang dimana kebanyakan sekarang lagi zamannya susah hidup itu, sahabat-sahabat ya, susah cari kerjaan, susah cari uang, tapi mereka itu larinya seperti ke dukun, sahabat-sahabat, yang dimana mereka ini meminta memuja seperti ke tuyul, sahabat-sahabat ya. Sekarang saya dapat info dari salah satu orang yang dimana mbah ini adalah seorang pemihara tuyul. Jadi tuyul ini itu dijual oleh mbah ini. Jadi sahabat-sahabat ya, yang dimana saya udah memasuki tempat mbah itu, sahabat-sahabat ya. Dari tadi saya sama kameramen saya mengintip mbah itu sedang ritual yang dimana ada pasien, sahabat-sahabat ya. Kayaknya pasien ini meminta pesugihan ke mbah ini miara tuyul, sahabat-sahabat. Kita langsung maju aja, nggak apa-apa kameramen, langsung maju aja. Ini sahabat-sahabat ya, yang dimana ini. Ya. Siap belum? Mbak udah siap menanggung risikonya. Kalau mau siap menanggung risikonya, silakan Mbak berbaring di situ. Iya, ya, saya ritual. Di Zoom aja ini, kemarinnya di Zoom ya. Iya. Ini kita jarak jauh, sahabat-sahabat ya. Dikenakan ini cuma sama saya itu di Zoom, sahabat-sahabat. Didekatkan ya. Kita intip. Mbak, ini lagi ritual apa sih? Ibu itu juga lagi ritual itu di sama dukun itu, sahabat-sahabat. Di zaman sekarang, sahabat-sahabat ya, demi uang pasti akan dilakukan apapun juga. Tapi kayaknya saya merasakan di kiri kanan abah ini tuyul semua ini, dan juga di dekat-dekat ibu ini tuyul semua ini. Intip aja kameramennya, kamu zoom aja dulu kameramen, gak apa-apa. Di zoom ya, biar kelihatan jelas. Soalnya kita jauh ini, kalau nggak di zoom nggak kelihatan jelas ini. Seperti kita intip aja di sini. Sugihan tapi ini, kan? Iya, tapi saya di sini tuh merasakan bahwa kiri kanan mbah dukun ini sebanyakan dukun. Tuyul ya, betul kameramen. Aduh, saya salah ngucap kameramen. Kebanyakan tuyul kameramen. Di pojok sana ya, nah di pojok itu adalah tuyul, yaitu ada 3 ekor, yang sebelah kanannya itu adalah 5 ekor, itu 5 ekor tuyul. Dan juga di punggung abah itu ada tuyul, yang dimana tuyul ini sangat ganas gitu, kameramen. Sebelum kita intip aja dulu ya, nggak apa-apa. Ya, kita itu jangan gegabah, kita jangan ceroboh. Udah Mbak, bangun Mbak. Kayaknya tak beres ya. Tinggal Mbak ngasih maharnya. Ya kan Mbak? Kalau sudah mahar yang sudah beres, tinggal Mbak, ntar pulang, silakan pulang, ambil mahar, ntar besok datang lagi kesini, ya kan Mbak? Ya, ya udah, silakan aja Mbak kalau pulang. Siapa? Ya. Kayaknya Mbak itu keluar kemarin. Mbak itu keluar ya, langsung masuk aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak. Baik.
Siapa? Saya Darkim, Mbah. Mau perlu apa? Saya kesini mau minta tolong ke Mbah. Tolong ke apa? Saya ini. Oh, udah pasti di sini tempatnya. Oh ya. Saya juga. Abah ini udah tahu langsung. Tahu. Ya. Kalau masalah yang lain. Itu tadi itu siapa, Mbah? Itu pasien saya. Oh, itu pasien Abah ya. Yang tadi itu ya, ya. Yang lagi tidur di situ. Ya. Itu lagi ngapain, Mbah? Saya ritualkan. Oh, ritualkan. Ritualkan untuk apa itu, Mbah ya? Biar dia mungkin buka aura bisa. Oh. Bikin tambah kayak oke. Okay. Tapi saya dengar-dengar seperti tadi itu ada pembicaraan yang di mana Mbah ini suruh mengambil uang. Maksudnya gimana itu, Mbah? Itu buat mahar. Buat mahar. Ya. Nah, satu lagi. Jangan banyak ngomong. Kalau kamu mau ritual, sudah. Enggak, mari. Satu lagi, Mbah. Satu lagi. Saya mau nanya satu lagi, Mbah, ya. Cepat. Nah, tadi saya dengar-dengar Abah ini mengatakan seperti tuyul. Maksudnya apa itu, Mbah? Tuyul. Apakah Mbah ini ritual pengen memiliki tuyul apa gimana, Mbah? Pokoknya di sini segala macam ada. Oh, yang seperti itu. Saya bukan dukun tuyul. Saya dukun santet. Tapi santet. Kan saya tadi mendengar pembincangan Mbah itu sama ibu tadi itu. Apa? Tuyul. Membicarakan tentang tuyul. Nah. Yang dimana ibu tadi itu pengen memelihara tuyul. Apa betul nggak, Mbah, itu? Ngaco itu kamu itu. Loh, saya tidak ngaco loh, Mbah. Saya dengan kuping saya sendiri mendengarkan itu, Mbah. Kuping kamu yang budek. Saya tidak budek, Mbah. Saya normal, Mbah. Apa? Tuli. Ya Allah, itu... Benar saya tidak sih, Mbah. Saya di sini tidak mengadakan tuyul-menuyul. Yang ada saya ini santet-menyantet. Kok masa yang kalau... Tadi itu biar menangkal santet. Enggak ya. Ada lah. Mana ada sangka santet dia itu tidur di sini. Terus dikembarin, apa ini? Lilin sama kembang. Terus saya juga membincang, apa mendengar Abah ini berbincangan dengan ibu itu. Membicarakan seekor tuyul. Gitu. Wah, baris tuh. Selalu, Mbah. Macam-macam. Saya kesini itu tidak... Pengen cari keributan, Mbah. Habis mulut kamu itu. Gak usah dipenjari. Slow. Slow, Mbah. Waduh. Kalau misalkan Abah emang benar-benar tidak miara tuyul, ya Abah gak usah marah-marah. Ya justru itu. Karena kamu tuyul lagi sama tuyul, terus tuyul. Ya saya cuma memperingatkan kamu. Mengundang emosi saya. Saya memperingatkan Abah aja. Kesian ibu itu, Mbah. Eh, jangan namanya yang ada-ada kasihan. Itu urusan dia. Ya saya tahu itu urusan dia, tapi ini kan di bulan suci Ramadan, Mbah, di bulan puasa. Justru itu, di bulan suci Ramadan ini, keberkahan saya. Astagfirullahaladzim. Biar saya mendapat banyak uang. Ya saya tahu, Abah boleh mencari uang, tapi carilah yang dengan halal, Mbah. Itu dia juga namanya halal, kalau bagi saya, kalau bagi lu, saya tidak tahu. Ya kalau bagi umat Ami, umat Islam itu haram, Mbah. Uang. Astagfirullahaladzim. Slow, Mbah. Selalu, saya di sini tidak mau cari keributan, Mbah. Saya tahu di sini itu, Mbah. Yang Mbah di pinggir Mbah ini semua itu adalah tuyul, Mbah. Saya tahu, Mbah. Mbah nggak usah ngelak lagi. Mbah nggak usah bohong lagi. Ayo. Mbah lebih baik jujur. Mbah bertobat. Saya tahu di semua kiri sudut ini tuyul semua. Saya tahu. Lantas mau lu apa? Hah? Kalau memang iya benar, mau kamu apa? Mau saya Mbah ini bertobat. Bertobat? Ya. Masukkan tuyul itu semuanya ke botol, Bang. Hentikan ritual bukan ini, Bang. Kamu yang saya masukkan ke botol. Muka saya tidak akan bisa, Bang, masukkan ke botol. Kata siapa? Kalau kata saya bisa, pasti bisa. Lebih baik, Mbah, hentikan penjualan tuyul ini, Bang. Kesian sama orang-orang, Bang. Banyak orang-orang yang kehilangan uang, Bang. Jangan salah tangkap kamu. Saya menjual tuyul biar orang itu jangan miskin terus. Iya emang, biar orang itu tidak miskin. Tapi kesian sama orang yang lain. Yang dicuri apa? Oleh tuyul ini, kesian, Bang. Tidak kasihan. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak kasihannya? Saya harus coba mencari ibu itu ya. Biar bisa ibu itu tidak jadi untuk melihara tuyul sama Bang. Hei, jangan mengganggu. Astagfirullahaladzim. Gak usah marah-marah. Mengganggu. Saya itu berkata. Udah, Abah tahu. Saya jujur aja, emang bener kan itu tuyul semua kan? Ini piaran Abah semua kan tuyul? Hah? Betul kan? Lihat aja sama kamu, kalau memang iya kelihatan. Ya, Abah tadi ngapain ngelak? Katanya Abah tidak miara tuyul. Ngelak? Ya harus mengelak. Hah? Saya tahu, Bah. Tahu Abah nggak usah ngelak lagi. Iya, ini semua ini tuyul semua. Ustaz goblok. Ya, terus udah tahu masih nanya. Jangan apa-apa mau bohong sama saya. Ah, takut, Bah. Takut ketahuan. Iya. Tahu ketahuan. Udah, Bah. Bubarkan, Bah. Bubarkan, Bah. Buar, seperti dibubarkan, Mbak. Buar, Allahumma sholli ala Muhammad.
Ingatin Abah sekali lagi. Abah bertobat, hentikan ritual tuyul ini. Atau saya hancurkan semua tuyul-tuyul ini. Silakan kalau kamu bisa menghancurkan tuyul-tuyul saya. Pasti tuyul-tuyul saya akan menggigit. Bah, lepaskan, Bah. Suruh tuyul-tuyul ini lepaskan saya. Jangan terus. La ilaha illallah. Rupanya kamu lumayan ilmu kamu. Abah, jangan dulu, Bang. Jangan senang dulu. Sudah keparat. Abah lebih baik Abah bertobat. Saya peringatkan Abah dengan baik-baik. Saya di sini tidak segan-segan untuk bikin Abah ini lumpuh di sini. Lumpuh. Ya. Siapa yang lumpuh? Abah. Kamu mungkin, Ustaz. Silakan kalau Abah bisa. Allahu la ilaha illallah. Allahu akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan produk Ian Guru, guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee, lalu cantumkan di situ Ian Guru. Ian Guru. Lalu klik di situ ada produk, ya. Di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu ruqyah, madu ruqyah, air karomah, madu tunggal, sapu tangan asma Ian Guru, sorban alladuni Ian Guru, atau air zam-zam Ian Guru. Insyaallah di sini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Shopee Ian Guru. Terima kasih. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minasyirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, bila hamba kuatan, ya Allah, hancurkanlah ilmu hitam dari muka bumi ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la ilaha illallah. Bangun lagi itu awas. Saya tahu dia pasti akan bangun lagi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah cabut ilmunya ya, kameramennya. Bangun lagi dia kayaknya, bangun lagi kayaknya. Kamu coba kamu sort kameramen. Astagfirullah. Kenapa kameramen? Dia udah pingsan. Saya akan menghilangkan semua tuyul-tuyul di sini, kameramen ya, dengan gas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Bisa maju enggak, kameramen? Bisa dekatkan enggak, kameramen? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Rabbana ya Rabbana.
Dholamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Ini lilinnya udah mati kabarnya. Berarti tulis itu sudah menghilang. Astagfirullahaladzim. Ini sahabat-sahabat ya, di bulan suci Ramadan. Aduh, hindarilah. Seperti ini walaupun sesusah-susah kalian lah ya. Jangan kalian macam-macam, apalagi kalian itu mendekati dukun sahabat-sahabat. Aduh, hindari sahabat-sahabat ya. Ini sesat seperti ini sahabat-sahabat ya. Astagfirullah. Lebih baik kalian mencari modal uang, modal usaha. Yaitu seperti pinjam uang untuk membuka usaha. Usaha kita sendiri. Bila sahabat-sahabat punya usaha yang dimana usaha ini tidak maju-maju. Boleh kalian ke Padepokan Yan Guru. Boleh kalian minta pendapat di situ sahabat-sahabat. Kalau enggak kalian bisa langsung hubungi nomor adminnya Kang Yan Guru. Nanti saya akan cantumkan nomor admin Kang Yan Guru di bawah ini. Yang dimana di situ ada satu produk. Produk seperti garam asma sahabat-sahabat, yang dimana garam asma ini bisa menghilangkan sesosok makhluk halus ya, yang dimana seperti makhluk-makhluk ini ada di toko kita, yang dimana toko kita itu tidak mau bangkit, tidak mau laris, tidak mau tinggi ya, yang ada anjlok terus, turun terus, tidak ada yang mau belanja dikarenakan itu ada gangguan, seperti gangguan ada orang tetangga kita yang benci ke kita ya kan, yang dimana tetangga itu pergi ke dukun untuk meminta supaya warung itu ibaratnya jatuh rugi. Nah kalian bisa ada tangkal apa penangkalnya, yaitu seperti garam asma penglaris usaha, jadi bisa melarisin usaha kita juga sahabat-sahabat ya. Yang dimana ada kameramen apa Yan Guru nelfon, iya bilangin ke Kang Yan Guru kita akan segera meluncur ya. Jadi sahabat-sahabat, saya juga dapat WA dari Kang Yan Guru yang dimana Kang Yan Guru ini lagi bertarung dengan sesosok dukun, yaitu dukun yang dimana punya seperti piaraan genderuwo, buyul, pokoknya segalanya. Sahabat-sahabat ya. Sebelum ini, mati aja tuh kameramen. Nanti saya WA langsung ke Yan Guru. Iya, Yan Guru. Yaudah kameramen. Yo, ya, sahabat-sahabat yang mau memesan madu rukiah yang dimana bisa mengobati medis ataupun non medis ini sahabat-sahabat ya, insyaallah segala penyakit insyaallah bisa sahabat-sahabat, dengan syarat kita itu dengan izin Allah dan juga berdoa sahabat-sahabat ya, insyaallah madu rukiah ini bisa mengobati seperti apa pegal-pegal seperti stroke ataupun linu ya, pegal linu sahabat-sahabat, sakit kepala, pokoknya insya Allah segala penyakit bisa diatasi sahabat-sahabat ya. Ada juga air karoma dan juga jamu asma ya, ada juga jamu rukiah gitu, bukan jamu asma, jamu rukiah dan juga madu rukiah, garam asma, air karoma, kulit kijang, stambul turki, itu sahabat-sahabat ya. Silakan kalian, misalkan kalian itu mau COD, bisa sahabat-sahabat COD ya. Kalian bisa langsung kunjungi ke aplikasi Shopee, kalian klik Yan Guru. Nah, di situ banyak produk-produk Yan Guru sahabat-sahabat ya. Yang dimana ada madu rukiah, jamu rukiah, garam asma, air koroma, kulit kijang, stambul turki, ada di situ semua sahabat-sahabat ya. Sapu tangan juga ada. Kalau misalkan kalian memesan seperti selendang Jibril sama keong buntet itu, kalian bisa langsung hubungi nomor admin di bawah ini. Ya, nanti saya akan cantumkan di bawah ini. Yaudah, saya akan lanjutkan lagi untuk mencari seperti dukun-dukun yang dimana dukun-dukun ini lagi mencari mangsa, mencari pasien yang dimana supaya tuyul-tuyul dia itu lari, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, tuyul supaya ini udah saya musnahkan. Yaudah, kameramen.
kita tutup aja dulu, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli.